Namanya artis, entah itu duda ataupun status asmaranya, udah pasti bakal diincar-incar ya lawan jenis pemirsa. Sule itu contohnya. Semenjak sendiri, banyak banget tuh wanita yang dikabarkan punya hubungan dengannya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya Santika Fauzia. Katanya sih calon istri. Tapi apa bener calon istri? Kok nggak dinikah-nikahin? Mengingat hubungan Sule dengan Natalie Holscher, kayaknya mereka pacaran gak lama deh, pemirsa Insert, dan langsung menikah. Nah, kalau dengan Santika ini, Sule pengen hubungan pacaran yang lebih lama. Mungkin ia sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya iyalah, siapa juga kan yang pengen menikah tapi ujung-ujungnya cerai? Semoga Kang Sule dan Santika bisa secepatnya halal ya, pemirsa Insert. Emang tanggal jadian itu masih penting banget ya di zaman sekarang? Meskipun ada yang bilang gak terlalu penting, tapi bagi sebagian wanita, tanggal jadian itu seperti sesuatu yang mengikat. Mereka butuh sebuah kepastian agar gak merasa digantung begitu aja. Nah, ini juga nih yang sedang diributkan oleh pasangan Uwu, Luna Maya, dan Maxim Butier. Ributin tanggal jadian lantaran ditanya oleh warganet. Nyatanya pasangan tersebut juga enggan membocorkan kapan mereka mulai berstatus pacaran. Kira-kira kapan ya pemirsa Insert? Ada yang bisa nebak nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh seharusnya dijawab Maxim dan Luna saat sedang live di media sosial. Tapi apa boleh buat? Ditanya apa, jawabannya malah nggak dibocorin. Nggak cuma perkara tanggal jadian. Luna juga diberi pertanyaan simpel, tapi jawabannya cukup bikin netizen penasaran. Kenapa sih Maxim mau dengan Luna Maya yang usianya jauh berbeda dengannya? Kenapa harus... Pemirsa Insert, kalau dilihat-lihat ada yang beda nggak sih dengan Kiki Saputri semenjak dinikahi Muhammad Khairi? Emang beda ya aura ibu rumah tangga? Tapi bukan itu aura yang pengen kita fokusin, melainkan penampilannya yang belakangan makin wah aja. Kalau kata Kiki sih, ini semua berkat dirinya menemukan pasangan suami yang tepat. Atau dengan aku menemukan laki-laki yang tepat. Tapi emang benar juga sih, entah itu wanita atau laki-laki. Kalau udah menemukan pasangan yang tepat, hidup mereka akan jadi lebih berwarna. Aura bahagianya itu kelihatan banget. Kayak si Kiki tuh, secara fisik makin cantik, karirnya juga makin melejit. Gimana pemirsa Insert, kalian udah nemuin lelaki atau wanita yang tepat nggak? 4, 5, 6, we're gathering a crowd.